setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Hellsing Menghina Agama Kristen, dan satu lagi video yang berjudul Anime Magi dan Hukum Islam tentang Riba. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang pesan-pesan tersembunyi yang terkandung dalam anime. Namun, yang akan kita bahas kali ini bukanlah salah satu dari kedua anime-anime tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah anime berjudul Fire Force, atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut Enen no Soubatai. So, judul video kali ini adalah Anime Fire Force Menghina Agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Tanggal 12 Desember kemarin adalah episode terakhir dari anime Fire Force season kedua. Namun untuk season kedua ini sendiri, jujur saya juga sama sekali belum menontonnya. So, selain karena banyaknya list anime yang sedang saya tonton, saya juga sedikit kesulitan mereview anime ini karena sejujurnya saya juga sedikit kurang terlalu suka dengan anime bergenre shonen dan supernatural. Apalagi setelah saya menyelesaikan season kesatunya dari anime ini. Tetapi demi mendapatkan pesan-pesan tersembunyi yang terkandung dalam anime ini, maka saya putuskan untuk mereview season kesatunya hingga episode terakhir. By the way, anime ini sendiri direkomendasikan oleh salah satu teman saya di forum internet. Sebenarnya saya telah mengetahui anime ini semenjak anime ini pertama kali dirilis pada tahun 2019. Tetapi saya melewatkan anime ini karena saya berfokus menikmati anime berjudul Dr. Stone dan Yokusoku no Neverland yang pada saat itu rilis berbarengan. Dan sepertinya di minggu-minggu ini akan dirilis season keduanya. By the way, bagi kalian yang belum tahu tentang anime ini, anime Fire Force atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut Enen no Soubatai merupakan anime yang diangkat dari manga yang diciptakan oleh Atsushi Okubo yang terbit pertama kali di majalah Weekly Shonen Magazine terbitan Kodansha sejak bulan September 2015. Anime ini menceritakan tentang dunia yang dipenuhi oleh fenomena manusia terbakar. Ceritanya sendiri berfokus pada main karakter kita yang bernama Kusakabe Shinra. Dia adalah seorang pengendali api yang bisa menghasilkan api dari kakinya. Lalu akhirnya ia diceritakan masuk ke dalam sebuah korps pemadam kebakaran yang menangani insiden yang disebabkan oleh fenomena manusia terbakar. Dan diceritakan juga akhirnya ia bertemu dengan teman-temannya, sesama pemadam kebakaran, dan salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai biarawati. Ya, mungkin disinilah menurut saya letak penghinaannya. Lagi-lagi ini menurut saya, karena di sini diceritakan bahwa fungsi biarawati hanyalah tak lebih sebagai tukang doa dan karakter pinggiran yang kemampuannya tak lebih dari hanya mengucapkan kata latom, gitu doang. Selain sebagai petugas yang bertugas mengucapkan kata latom, peran biarawati juga berperan sebagai fan service bagi para penonton dari anime ini. Yap. Peran para karakter-karakter seperti Iris, sang biarawati, tidak nampak sama sekali dan sepertinya hanya digunakan untuk sebagai strategi marketing demi mempopulerkan manga dan anime ini. Sebagai contoh seperti di episode-episode awal dari anime ini, Iris diceritakan sedang mandi lalu secara tidak sengaja diintip oleh sang karakter utama. Dan di bagian ending song pun, peran Iris yang sedang mandi sangatlah ditonjolkan. Seolah-olah adegan itu sangat penting untuk ditonjolkan. Selain itu, musuh utama dari anime ini adalah seorang pendeta suci yang merupakan pendeta dari sebuah organisasi misterius. Ya, seperti yang kita ketahui, seorang pendeta adalah orang yang dianggap suci dalam agama Kristen. Namun atribut-atribut yang dipakai oleh sang karakter utama dan protagonis dari anime ini juga menggunakan atribut agama Kristen, seperti halnya simbol salib dan pakaian biarawati. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa anime ini mengambil setting sebagai orang-orang Kristen yang memerangi orang-orang Kristen lainnya yang dicap sesat.
Organisasi Pendeta Suci ini juga sepertinya banyak sekali mengambil referensi dari organisasi Ordo Templar yang terkenal sebagai Ordo Sesat dari agama Kristen. Terlihat dari desain baju yang mereka kenakan, yaitu berwarna putih disertai dengan salib merah. Seragam tersebut sangat mirip dengan seragam Ordo Templar. Namun sejatinya menurut saya anime ini tidak hanya menghina agama Kristen, tetapi juga menghina para penonton-penonton dari anime ini sendiri. Karena banyak sekali adegan-adegan yang tidak penting dan karakter-karakter yang tidak penting yang ada dalam anime ini. Sebagai contoh adalah karakter-karakter seperti Iris dan Maki yang kelihatannya hanya digunakan sebagai putri tidur yang hanya bisa diselamatkan oleh sang pangeran, yaitu karakter utama dari serial ini, Kusakabe Shinra. Selain itu juga peran mereka hanyalah sebagai fanservice yang digunakan sebagai marketing guna menarik penonton dan para wibu-wibu laknat di dunia. Beberapa adegan juga banyak sekali yang menampilkan adegan-adegan aneh bin ajaib, seperti misalnya Tamaki yang tiba-tiba bajunya terlepas hanya karena disentuh oleh sang karakter utama, atau dalam adegan lainnya juga biasanya Tamaki tersandung lalu tiba-tiba hanya menggunakan bikini saja, atau dalam adegan lain juga ada adegan yang memperlihatkan sang karakter utama tiba-tiba menyentuh anggota terlarang dari Tamaki. Yap, adegan ini membuat saya beberapa kali harus menepuk jidat saya karena saya tidak tahan dengan rasa cringe yang ditimbulkan oleh adegan-adegan tidak masuk akal tersebut. Lalu adegan yang paling membuat saya merasa gemas sendiri adalah pada episode ke-16 dari anime Fire Force ini, di mana di sini diceritakan bahwa markas dari Vulcan yang akhirnya menjadi sekutu dari Korps ke-6 diserang oleh para anak buah dari organisasi Pendeta Suci. Dan di sini baru diketahui bahwa Lisa, temannya Vulcan, adalah seorang pengkhianat alias seorang mata-mata dari organisasi Pendeta Suci yang berusaha untuk mendapatkan kunci dari Amaterasu, yaitu sebuah reaktor yang digunakan untuk mengolah api suci menjadi sebuah energi yang digunakan oleh masyarakat kota Tokyo. Ketika adegan penyekapan dan penyanderaan Vulcan dan teman-temannya, Iris bukannya menyelamatkan mereka, namun Iris diperlihatkan hanya berdiam diri saja. Ya, walaupun ia diperintah oleh Lisa untuk jangan membuat gerakan yang mencurigakan, namun jika adegan itu di posisi sang karakter utama, saya yakin dia akan melakukan sesuatu yang dapat menghentikan penyanderaan tersebut. Bukan hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Dan dari segi cerita juga, anime ini semuanya terasa biasa saja, tidak ada yang spesial. Ketika saya menonton episode ke-25 dari anime ini, di mana memperlihatkan pertarungan antara sang karakter utama melawan adiknya, saya merasa ini tidak lebih dari sebuah anime shounen yang memperlihatkan tentang adegan-adegan epik dari pertarungan anime shounen seperti biasanya. Tidak ada yang spesial dari anime ini. Namun mungkin yang bikin saya penasaran adalah tentang identitas dari sang pendeta suci yang dikatakan sebagai musuh utama dari anime ini. Dan saya sendiri sebenarnya sedikit berharap adanya plot twist dari terbukanya identitas dari sang pendeta suci. Tetapi sepertinya saya harus sedikit mengubur harapan saya tentang plot twist, karena seperti yang saya katakan di atas, anime ini hanyalah seperti halnya anime shonen pada umumnya yang hanya mengandalkan adegan pertarungan-pertarungan epik dan saling pamer kekuatan. Jadi mungkin saja saya akan sedikit terkejut jika ada adegan plot twist yang terjadi di anime berjudul Fire Force ini. Namun sebenarnya dari banyaknya kritik dan kelemahan dari anime ini, ada satu yang menurut saya menjadi poin lebih, yaitu opening pembukaannya yang menurut saya cukup bagus dan enak didengar. Dan visual animenya juga cukup keren, mewah, dan penuh warna. Walaupun lagi-lagi, visual yang ditampilkan dalam openingnya sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan lagu yang dibawa. Terutama di opening kedua dari anime Fire Force ini, di mana ketika lagu Mayday yang dibawakan oleh Ryo yang berduet dengan Crystal Lake, ini dinyanyikan dengan cara scream alias teriakan yang biasa dilakukan oleh penyanyi-penyanyi metal. Visual yang ditampilkan justru kumpulan beberapa cewek-cewek yang sudah saya singgung di atas, seperti Iris, Tamaki, dan lainnya. Sangat tidak sinkron dan tidak relevan. Ini sungguh berbeda dengan anime Vinland Saga yang openingnya sangat bagus dan sesuai dengan tema lagu. Dimana ketika sang penyanyi sedang melakukan scream, visual yang ditampilkan adalah beberapa bajak laut dan para protagonis yang sedang bertarung mati-matian. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Fire Force.
menghina agama Kristen. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu warokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat egakologi.